perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Pagi ini kita berangkat dulu dari SPBU itu ya teman-teman ya. Kita mau cari tempat mandi dulu nih. Soalnya di SPBU itu agak susah ya. Tempatnya agak kecil gitu ya. Ini sekarang jam 8 pagi hari Minggu ya. Hari Minggu nih. Itu di atas sana tuh ada asap banyak gitu ya. Cuma enggak tahu itu asap apa. Semacam asap kawah panas gitu ya. Ini daerahnya dingin apa mungkin itu daerah apa ya? Kawah. Air panas dari gunung ya mungkin ya. Tapi enggak tahu lah. Ini suasana pagi ya, jam 8 pagi nih. Di daerah Sarula ya teman-teman ya. Ini kita mau menuju ke Tarutung. Habis dari Tarutung kita nanti mutar ke arah Sibolga ya teman-teman ya. Kita nggak terus ke sana lagi, ke arah Medan atau gimana. Wah itu bukitnya tuh, gunung ya, gunung apa bukit ya. Bapak-bapak lagi di sawah. Karena di daerah Sarula ini rata-rata mata pencahariannya berkebun ya teman-teman ya. Di sini kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan hutan, sawah dari atas ini ya. Terus udaranya yang memang betul masih segar betul ya di sini. Karena kan banyak pepohonan-pepohonan ya di sini. Sekarang ini kita udah berada di daerah Tarutung ya teman-teman ya. Ini seperti ini daerahnya. Ini kita mau ke arah Sibolga, kita harus belok kiri ya teman-teman ya. Nah ini simpang, ini simpangnya ya. Ini simpangnya, kita belok ke kiri, kita turun ke bawah. Nah itu dia. Nah kita belok kanan lagi nih. Ini agak gerimis. Sekarang udah jam 10 pagi ya teman-teman ya. Wah, tetap suasana masih segar di sini ya. Masih banyak perbukitan, hutan-hutan. Pemandangannya memang indah ya. Udara di sini masih tetap dingin ya. Masih tetap sejuk. Pokoknya di daerah Sumatera Utara yang bagian di sini nih udaranya tuh sama hutan-hutan ya, pemandangannya indah-indah semuanya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman pengin melihat indah hutannya gitu kan, merasakan kedinginannya di sini, di daerah ini cocoknya enak-enak untuk dilewati ya teman-teman ya. Apa itu kak? Besar patungnya? Yes.
sini jalannya agak berbelok-belok ya, karena untuk menuju ke arah Sibolga ini kita agak melewati perkampungan. Nah itu di depan itu baru kita melewati jalan lintasnya teman-teman ya. Jadi tadi itu kita melewati perkampungan dulu, soalnya kita menggunakan GPS ya, mungkin dibawanya ke jalan yang lebih singkat. Nah ini dia persimpangan ini. Kalau kita lurus kita ke arah Medan, kita ke kiri ke arah Sibolga. Ini dia ya. Nah ini ya persimpangannya teman-teman. Nah itu ada logonya tuh kacang. Wah itu ada kuburan ya. Ada makam. Makam atau apa nih? Iya makam kayaknya. Makam besar. Selamat datang di daerah Sibolga. Wah, ini kita memasuki daerah Sibolga ya, perbatasannya baru ini. Ini kita disuguhkan dengan tanjakan sedikitnya teman-teman ya. Itu dia, kacang si hobi ya, kayaknya tuh. Hutannya cantik ya. Nah, itu dia. Kita memasuki daerah perkampungan si Hobik, kacang si Hobik ya, masih di daerah ini. Nah ini ada perumahannya. Ini masih di perbatasan ini. Ini masih di perbatasan. Nah ini SMP Negeri 1 Taruto. Wah. Ini, wah banyak orang jual kacang ya. Berarti sini ini penghasil kacang mungkin ya. Penghasil kacang. Sekarang masih jam 10 pagi ya. Jadi udara tuh memang sejuk kali. Selamat jalan dari Kota Tarutung. Horas, horas. Wah, air terjunnya. Cantik kak air terjunnya. Asik air terjunnya ya. Hah? Iya, di tepi jalan air terjunnya. Wah, kita ini memasuki hutan lagi nih teman-teman ya, perjalanannya. Ayo ngambil bahan. Ini kita nggak sanggup hidup AC nih, dingin. Ini kita menanjak lagi nih teman-teman ya, terus menanjak. Makan apa itu? Punya papa kok nggak ada, Dek? Oh, jadi nggak ada punya papa dong. Apa itu, Kak? Air minum. Nah ini perbatasannya nih. Selamat jalan dari Kota Taruto. Berarti ini kita memasuki ke daerah Sibolga lagi ya. Daerah Sibolga lagi nih teman-teman. Udah habis tuh daerah Tarutungnya. Kemungkinan kita nanti di Sibolga tuh kayaknya nengok di map itu dekat laut ya kayaknya. Tepi laut. Apa itu kak? Bisa nengok dari atas ini ya. Karena kita di atas nih kak, di atas bukit. Nampak rumah-rumah di situ kak? Kayak di surga. Dingin nih kak ya. Ini kita terus menanjak nih perjalanan ini. Naiki bukit terus. Nah, itu gambar gereja itu kak, rambu-rambunya. Kalau di depan itu ada gereja. Nah ini gerejanya nih kak. Ke dalam ya, ke atas itu mungkin. Itu kan. Nah iya.
Ini kita berhenti sebentar di dekat batu berjenjang ini ya teman-teman ya, bukit berjenjang nih. Kayaknya sih seperti itu. Ini adalah proyeksi Bolga Tarutung namanya teman-teman ya. Ini dilihat secara asli indah dari sana itu. Ini kita parkir sebentar di pinggirannya ini ya. Banyak nih orang-orang berfoto-foto di sini, nyantai-nyantai sambil menikmati udara dinginnya di sini. Ini samping kita nih jurang ini ya. Jurang. Nah, itu. Tinggi. Jadi itu di bawah, wih, ada pemandian, ada air sungai ya, teman-teman ya. Jernih tuh aliran air sungai dari bawah itu, dasaran itu tuh. Itu, wih. Sayang nggak bisa turun ya. Mungkin ada sih tempat turunnya, tapi entah di mana. Ush, pasti enak kali ya mandi di dekat sungai seperti alam ini nih ya. Sekarang ini kita dinginkan dulu mesinnya. Kita mau istirahat dulu beberapa jam di sini ya teman-teman ya. Karena itu mulai dari daerah Sipirok tadi kita melakukan perjalanan terus mendaki bukit. Akhirnya tiba di sini. Sekarang kita mau istirahat sebentar di tempat jalan lintas ini ya. Sambil menikmati suasana alam di sini. Suasana yang penuh dengan ketenangan ya, teman-teman ya. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita lagi teman-teman ya. Kita udah cukup istirahat di sini, melihat-melihat pemandangan dan keindahan alam di sini ya teman-teman ya. Kita mau beres-beres dulu. Sebentar lagi kita mau lanjut berangkat ke arah situ tuh. Ke arah terus ke arah Sibolga. Ayo. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita ke arah Sibolga lagi ya teman-teman ya. Ini kita berangkat karena dikarenakan hujan tadi di luar. Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ini kita tetap masih melewati hutan ya. Dengan udara yang segar di sini. Dan sedikit hujan. Kita masih melewati perkampungannya. Objek wisata apa itu?
Jalannya berkelok-kelok ya di sini. Menurun. Kalau kita dari Tarutung ke Sibolga ini menurun ini jalannya, teman-teman ya. Jalannya agak ekstrim ya. Mungkin karena hari hujan nih. Tuh ada terjun itu.